Selamat pagi, buenos dias. Apa kabar kalian? Welcome back in my YouTube channel. Ketemu lagi dengan ku Jona. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Ingat ya, subscribe. Okay. Hari ini aku mau ajak kalian untuk temenin aku jalan-jalan beli sepatu boot, karena sepatu bootku yang lama itu udah gak enak dipakai. Sebenarnya enak sih, tapi kakiku agak trauma karena setelah pakai boot yang aku beli tahun lalu itu, sebenarnya nggak, masih baru juga sih, dan aku masih pakainya cuma 3 bulan. Habis itu kuku kakiku tuh yang jempol itu lepas karena mungkin bootnya terlalu kecil, atau mungkin aku nggak biasa pakai boot. Karena aku pindah ke Spanyol ini, ke Barcelona ini tuh tahun lalu, baru Oktober. Jadi sebelum-sebelumnya aku nggak suka pakai boot karena nggak enak aja, dan di sini tuh terpaksa harus pakai boot karena dingin, musim dingin. Kalau pakai sepatu biasa itu kayaknya kurang hangat. So pada waktu aku pakai sepatu boot yang aku beli tahun lalu itu, finally ada something happen, dan sampai sekarang itu kuku kakiku yang jempol masih proses pemulihan. So aku masih agak trauma kalau aku harus pakai sepatu boot yang tadi. Jadi aku bilang sama suamiku, I wanna buy a new for me. Dan okay. Dia bilang, aduh, baiklah. Dan kita hari ini mau pergi ke sana. So ikuti terus biar kalian tahu seperti apa sepatu boot pilihanku yang baru untuk winter tahun ini. Kata suamiku ya, kamu itu ya tiap winter pasti beli sepatu baru. Ah, tiap winter, ini juga baru winter yang kedua. Okay, see you. Well, sekarang kita lagi ada di jalan tol, kita menuju ke Barcelona. Seperti yang kalian lihat, jalan tol ini tuh gak banyak mobil, jadi kecepatannya itu bisa maksimal dan bisa mencapai tempatnya itu tepat waktu. Beda banget kan sama di Jakarta atau di Surabaya, banyak banget mobil. So, pasti telat, pasti molor. So inilah bedanya Spanyol dan Indonesia. Itulah kenapa aku suka tinggal di sini, karena di sini itu kemana-mana enak dan gak macet begitu. Finally udah sampai di parkiran dan sebentar lagi kita mau masuk. Jadi sekarang kita di Mall Maquinista di Barcelona. Okay guys, sekarang aku udah nyampe tokonya nih. Nah, aku pengen sepatu boot ini nih. Dari dulu sih sebenarnya, di tahun lalu. Tapi nggak ketemu sih, ya, tahun lalu udah habis. Aku lihat ya dulu ya. Okay, sekarang aku mau coba. Semoga ini nggak kekecilan, karena kemarin itu sempat kekecilan dan itu bikin kakiku sakit. Gimana? Keren gak? I like it so much. Dan harganya juga gak terlalu mahal sih, masih tergolong terjangkau untuk kantong kita-kita.
sisi, kalian lihat kan? Cocok kan? Aku gak tahu kenapa, aku tuh suka banget boot kayak gini yang gak terlalu cewek-cewek. Karena ya, aku emang gak terlalu feminim. Aku lebih suka yang agak-agak maskulin. Tapi asli loh, bagus. I like it so much. Nah, di sini aku coba lagi nih. Mbak Dewi, itu sepatu bagus ya? Oh my god. Aduh, salah fokus ini. Ups. Ini juga bagus. Oke. Back. Fokus sama sepatu yang ini. Oke, sip. Sekarang aku mau coba cari yang nomor 38 lainnya, siapa tahu masih ada yang baru. Ah, ternyata di sini. Oke, let's see. Kayaknya nomor kecil semuanya di sini ya, di bawah 38. Ah, baiklah. Oke, guys, aku mau bayar sekarang. Aku udah ngantri ini di kasir, sebentar lagi aku mau bayar. Banyak orang depanku. Oke, guys, sekian belanja hari ini. Akhirnya aku udah dapat belanjaan aku. By the way, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share ke sosial media kalian, oke? See you in the next video. Salam dari Spain.